Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan memanen buah jambu madu deli hijau yang sedang berbuah lebat. Untuk mengurangi beban pada dahan atau ranting yang terlihat merunduk, khawatir akan patah. Tanaman jambu madu deli hijau ini terlihat masih merunduk, padahal udah saya bantu sebagian dengan menggunakan tali diangkat. Tapi nampaknya bebannya terlalu berat sehingga masih pada merunduk. Terpaksa ini saya kurangi. Padahal jambu ini udah dilakukan penjarangan. Jadi dari satu tangkai itu maksimal ada 4 buah. Nah, daripada ini nanti patah, jadi terpaksa sebagian akan saya kurangi lagi. Jadi mungkin yang sudah agak besar meskipun belum waktunya akan saya panen saja. Nah, ini kelihatan kemarin ada yang udah gede juga nih. Ini 2 buah. Jadi ternyata sahabat, memang dilakukan penjarangan itu terbukti menjadikan buah jambu ini besar. Jadi ini hanya 2 dalam setangkai dan ternyata buahnya luar biasa besar. Nah, ini buahnya udah cukup gede, jadi kalau ini kayaknya sudah saatnya kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh buahnya gede sekali. Nah, ini juga merunduk. Nah, kalau ini agak banyak nih, kayaknya nggak kontrol nih. Ini kecil-kecil buahnya. Tapi terpaksa lah kita potong aja. Kita kurangin aja. Jadi yang kecilnya kita tinggalin aja. Di kemarin memang terlewat, tidak semuanya terkontrol. Nggak ada penjarangan, jadinya gerombol gini. Nah, sahabat, ini salah satu contoh kalau jamu ini tidak dijarangkan sehingga buahnya tidak merata. Nah, ini kiss aja ini. Ini akan saya ambil yang agak gede. Kita ambil yang agak gede-gedenya, yang kecil dibiarkan saja. Tapi ini nampaknya nih, ini bisa diambil aja semua nih, yang 4 ini. Tinggalin satu aja. Nah, ini sudah layak dikonsumsi. Nah, ada satu, kita bungkus saja lagi. Ini sekarang sudah mulai agak berdiri lagi, tidak terlalu merunduk. Sudah kita kurangi bebannya. Ini nampaknya nih, coba ini kita lihat fungsi. Wah, ini nampaknya nih merunduk juga, kasihan. Coba lihat, udah disanggah sama bambu tapi tetap masih merunduk karena memang nggak seimbang bebannya. Tangkainya kecil tapi bebannya buah. Padahal ini udah kita kurangi. Nah, ini nampaknya udah pada gede nih. Ini kayaknya kita layak diambil semua aja. Bismillahirrahmanirrahim. On ya, Mas.
Ini udah maksimal lah. Tangkainya kecil tapi karena buahnya juga banyak kemarin nggak tersortir. Ya sekarang aja kita sortir. Kita panen yang gedenya. Nah, kita tinggalin. Ini nampaknya ini saya sudah cukuplah, kita ambil aja semua ini. Kita potong semua saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat, jamu-jamu yang itulah kegiatan saya melakukan pemanenan atau pengurangan jambu madu Deli untuk mengurangi beban dari batang atau ranting supaya tidak terjadi patah dan akan menyebabkan gagal panen. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.